أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نسكفي Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam ini kita jumpa balik untuk menyambung pengajian ini saban minggu. Mudah-mudahan pada malam ini diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat mendapat manfaat bila balik ada bingkisan untuk diisi dengan kawan-kawan untuk disampaikan kepada sahabat-sahabat yang tak adil. Bagi mereka-mereka yang tak adil boleh tengok secara live di dalam Facebook masing-masing audio kuliah. Suruh rakam malam ni kawan-kawan bersabar suruh rakam, tak yahlah, datang juga tukang rakamnya. Masya Allah, takut kita ni. Ya Allah, kongsi ilmu, kongsi pahala, yang tukang rakam dapat pahala berpanjangan. Masya Allah. Minggu lepas saya minum dengan seorang jaga sekolah saya. Dia kata tahun lepas masuk malam satu Ramadan, dia tidur, dia mimpi. Mimpi ni dia tak cerita ke orang. Hari minggu lepas dia cerita kat saya. Mimpi apa bang? Saya mimpi berlakunya kiamat. Abang ni betul ke? Mimpilah ustaz, mimpi. Macam mana abang mimpi tu? Saya dilihatkan langit terbuka dua. Itu mimpi dia. Saya melihat malam satu Ramadan saya tidur, saya melihat suasana yang kelam kabut dan langit terbuka terbelah dua. Dan saya melihat Al-Quran ditingkat-tingkatkan sampai ke langit. Seolah-olah Al-Quran itu ingin dibawa keluar daripada bumi. Macam itulah. Jadi apa yang berlaku? Saya kata, yang berlaku dekat saya ialah ustaz, masa tengah makan nasi lemak dengan dia kan, ada suara yang bisik kat telinga saya, dia kata, dalam mimpi. Tu sebab sekarang ni dia jadi baiklah sikit. Baiklah. Suara tu kata kat saya, ustaz, kita sekarang sudah sangat berada di akhir zaman dan kita akan melihat berlakunya kiamat yang semakin hampir, dia kata. Itu yang pertama. Apa yang kedua dia kata? Dia kata suara tu kata apa? Bacalah Quran sekarang. Bukalah Quran, baca. Jangan tinggalkan Quran. Tu ustaz saya rasa hiba kata. Sebab saya kata memanglah orang tak baca Quran lagi. Maka mimpi itu mungkinlah betul, mungkin untuk abang seorang saja. Abang baca Quran tak? Sonya, kan?
Jadi mimpi tu saya dapat daripada cerita abang jaga ni. Jaga yang dapat ni kita tak dapat. Dia jaga ayo. Dia kata, "Ustaz, Quran tu hendaklah dibaca. Rutinkan pagi dan petang." Pagi, petang. Pagi lepas subuh jangan tinggal Quran walaupun sibuk bona. Pagi lepas subuh tu bukalah Quran, kurang-kurang baca satu ayat. Jangan tinggal. Sesibuk mana kita nak pergi kerja, bacalah. Ataupun kata dia, bacalah sebelum azan subuh dikumandangkan. Kalau kita sibuk bona nak pergi kerja. Bangun pukul 5:30 sebelum azan, mandi, sembahyang tahajud 2 rakaat ke apa saja witir, peganglah Quran baca. Faham tak faham lain cerita. Baca dulu. Takut ustaz, dia kata, "Ustaz tahu tak cerita yang 2012 yang kapi buat?" Dia kata, "Saya tengok. Itu biasa ustaz. Ini saya mimpi teruk ustaz. Takut saya ni." Ha, maksud dia itu mimpi dia. Baik. Jadi tuan-tuan ambil iktibar, itu mimpi dia tu sekadar mimpi je. Ha, mungkin untuk dia je. Kongsilah tuan-tuan baca Quran, insyaAllah. Baik, kita sambung balik muka surat 970 bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ni cerita bab syaitan ni. Kerana itu seorang Muslim kita ni harus mohon pertolongan bantuan Allah untuk dapat menghadapi semua musuh-musuh itu. Sebab bila telah mendapat hidayah taufik yang berupa pertolongan Allah, maka ringanlah menghadapi semua musuh itu. Ulama ni kata, jangan kita sombong, kita mohon kepada Allah Ta'ala, minta bantuan Allah Ta'ala menghadapi musuh ni maksudnya. Dan tadi saya buka Facebook, ada video seorang ustaz, sahabat saya juga, dia rakam, setiap hari dia rakam, dia punya tazkirah pendek. Saya selalu akan dengar tazkirah pendek dia. Tapi hari ini saya dengar satu tazkirah, dia buka surah Taghabun ayat 4 boleh. Oh, menarik. 3 minit. Ustaz ni sahabat saya. Sama-sama mengaji sekolah dulu, tapi dia lebih sikit lah, doktor kan, dia ada PhD lah. Dia buka surah Taghabun ayat 4 boleh. Dalam ayat tu Allah bagi tahu musuh-musuh yang ada dalam keluarga kita. Musuh yang ada dalam keluarga kita Allah bagi tahu dalam surah Taghabun ayat 4 boleh. Dan musuh ini kita takkan kata dia musuh. Takkan kata. Kita takkan kata dia musuh. Jarang. Ya ayyuhallazina amanu, inna min azwajikum wa auladikum adu wallakum fahzaru. Fahzaruhum. Surah At-Taghabun boleh. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya antara isteri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuhmu. Nampak? Maknanya selain syaitan, dalam rumah kita Allah bagi tahu ada dua musuh. Azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Fazaruhum. Maka kata Allah, berhati-hatilah dengan mereka. Tuan-tuan, Allah bagi tahu tepat ni. Okay. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah ghafurur rahim. Di hujung ayat At-Taghabun ayat 4 boleh itu Allah bagi tahu ayat tu, jika kamu maafkan mereka, tidak marah serta ampunkan mereka, fa inna Allah ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maknanya isteri kita, anak kita,
akan jadi musuh kepada kita. Apa dia? Ajak kita buat jahat. Itu musuh. Anak kita ajak kita buat jahat tu musuh. Jaga baik. Bukan syaitan je musuh. Allah bagi tahu surah At-Taghabun ayat 14. Jaga musuh ni, kata Allah. Isterimu, anakmu. Ha, jaga. Musuh. Abang nak pergi surau sekejap lah, Minah. Tak payah payilah, bang. Musuh. Musuh tu. Anak-anakku, ayah pergi macam ni. Ayah tak payah, ayah semain kat rumah. Yalah, ayah. Sekejap lagi nak pergi Tesco. Ha, musuh. Musuh tu. Musuh tu. Musuh tu. Allah bagi tahu dalam Quran atau Ghabun. Tepat. Kan? Minah nak pergi kusnazah lah. Apa lagi? Ayah lah. Musuh. Nak pergi dihalang oleh musuh dalam rumah. Namanya isimu. Syaitan tengok, ya, aku tengok, oh, isteri dah, musuh dah. Kita tak akan kata dia musuh, tapi Allah bagi tahu aduwal lakum. Masya Allah. Borek tu sekalian, aduwal ni musuh. Ha, maka isteri anak-anak yang ajak suami jadi baik ni, dia menjadi teman yang rapat dalam peperangan yang abadi. Lawan syaitan. Intinya, isteri yang ajak suami buat jahat, ajak suami berpoya-poya buang masa, tak ketuh arah. Jomlah kita berpoya-poya. Sebab apa itu? Buang masa, contoh kan. Suami poning kalian. Kan? Buat pergi sana, pergi tompek-tompek, lara-lara, pergi apa tu, disco contoh. Kan? Pergi tompek-tompek yang maksiat. Kan? Ajak suami berkaraoke setengah-tengah malam. Kan? Ini musuh. Baik, habis ya. Saya pesan berdasarkan ayat Quran surah At-Taghabun ayat 14. Tuan-tuan boleh buka balik sekarang. Ini pun saya ambil daripada sahabat saya yang hari-hari rakam tazkirah 3 minit. Dia videokan dia punya sendiri dan dia post dalam Facebook. Kita pun dengar, selalu dengar 3 minit. Bila 3 minit kita selalu dengar. Kalau 3 jam kita tak dengar pun. Malah 3 minit je. Baik. Saleh meriwayatkan dengan sanad dari Abdurrahman bin Ziyad berkata, ketika Nabi Musa alaihi salam sedang duduk, tiba-tiba datang iblis memakai songkok yang berwarna macam-macam. Ha, songkok. Tentu pakai songkok ke? Tak apa pakai songkok. Ini kata ulama ni, iblis pakai songkok yang berwarna macam-macam. Songkok kita hitam, tak ada salah pun. Jangan kata songkok tu haram, ya, tak. Jangan kata ha songkok setan tu, jangan. Tak. Nak cerita ni. Dan ketika dekat pada Nabi Musa AS, ia membuka topi. Topi pula diibarat songkok. Dan Nabi Musa AS bertanya, siapakah kamu? Jawabnya, aku iblis. Mengapa kamu datang kemari? Jawabnya, memberi salam padamu kerana kedudukanmu di sisi Allah yang mulia. Kan, iblis bagi salam kepada Nabi Musa. Lalu ditanya, untuk apakah topi itu? Jawabnya, untuk mencuri dan menawan hati anak Adam. Musa alaihissalam kata, beritakan kepadaku dosa apakah yang jika dilakukan oleh anak Adam maka kamu dapat menguasainya. Iblis jawab. Nabi Musa tanya kepada iblis, apakah dosa yang iblis senang nak masuk? Iblis pun jawab, iza ajabatku nafsuhu wastaktsara amahu wa nasiya dzambahu istahwastu ai. Baik, jika ia ujub berasa bangga diri, ujub saja, masuklah syaitan dengan senang hati. Yang kedua, dan terasa banyak amalnya. Dia rasa dia banyak amal. Dia cakap, aku ni amal dah banyak. Masuk syaitan. Tuan-tuan, apabila tuan-tuan rasa banyak amal, ada kalanya syaitan beri motivasi kita buat baik. Contoh. Contoh paling banyak yang berlaku. Bila kita baca Quran, kita niat nak baca satu line saja. Kan?
Syaitan pun datang, bacalah lagi. Pap dolai. Semangat, bacalah lagi. Pap. Kita semangat, semangat, bacalah lagi, baca semangat. Bacalah lagi. Syaitan. Pap. Dah berhentilah, berhenti baik. Besok tak payah bacalah. Semalam baca lima dah. Dah tak baca pula. Kadang-kadang syaitan bagi motivasi kat kita suruh baca, akhirnya besok tidak konsisten baca. Nabi kata, amalan yang baik sedikit dan berterusan. Sikit pun tak apa, tapi berterusan sampai akhir hayat. Itu Nabi kata. Tapi syaitan bagi tahu, baca, 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 akhirnya besok tak baca. Tak nak begitu. Hari ni buat kau berlihatan, nampak berlihatan. Buat, 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 besok tak buat. Ha, ni syaitan goda kita baik. Ni yang kedua. Dan lupa dosanya. Buat dosa, lupa. Lupa istighfar, syaitan pun masuk. Maka di situ akan berkuasa padanya. Ada tiga yang penyebab syaitan masuk dengan mudah. Pertama, ujub, bangga diri, cakap ke orang. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, rasa banyak amal. Banyak guna amal. Kita kadang bangun malam, kita pergi subuh, rasa banyak amal. Maka datanglah perasaan kita ujub yang kita ni hebat dalam beribadat. Yang kedua, lupa dosanya, maka syaitan pun masuk. Baik, habis eh? Tuan jaga ni. Jaga tiga ni. And Wahib bin Munabbih berkata, Allah telah menyuruh iblis datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah ni kita dah banyak dengar tuan sekalian. Untuk menjawab segala soalan-soalannya, maka datanglah iblis berupa orang tua yang memakai tongkat. Dan ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah kamu? Jawabnya iblis. Dan mengapakah kamu datang? Kata Nabi, jawabnya, Allah menyuruhku datang kepadamu untuk menjawab segala pertanyaanmu. Lalu Nabi pun bersabda, pun bertanya. Baik, contoh saya baca, ada lima boleh. Ada lima boleh perkara yang dijawab oleh syaitan. Okey, maknanya lima boleh. Ha, malam ni saya sebut lima boleh sahaja sebab ada lagi 10 pertanyaan. Okay, yang akan kita bincang minggu depan. Minggu ni saya baca lima boleh pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijawab oleh iblis. Baik. Ya mal'un. Ya mal'un. Orang kita panggil mal'un. Tukar. Jangan sebut salah. Yang tepat mal'un. Tapi jangan sebut, kalau sebut, sebut tepatlah. Mala'un botul lah orang ni kan. Kita marah botul kan. Mala'un botul lah. Kan? Mala'un kan? Asalnya bukan mala'un. Mala'un. Dia ambil telur ayam kita, dia lari. Silaka apa? Mala'un botul lah kan. Kita marah sebut mala'un. Mala'un ni gelaran kepada iblis. Artinya kalau orang dulu sebut mala'un kepada orang tu, gelaran kepada orang tu, seolah-olah orang tu iblis. Teruk pun lah perangai. Curi telur ayam. Curi dian orang. Maka Nabi sebut, ya mala'un. Kan kepada syaitan. Kam a'da'uka min ummati khamsata asyar. Lima boleh. Okey. Nabi tanya, berapakah musuh-musuh dari umatku? Nabi tanya, musuhmu ada berapa? Katanya pada iblis, khamsata asyara. Khamsata lima. Asyara sepuluh. Lima boleh. Siapa yang mengaji Arab, rokom ni dia pandai. Khamsata asyara, lima boleh. Sebab ada budak sekarang, bila baca Quran, tanya juzuk berapa? Ustaz, tak tahulah saya juzuk berapa. Tengoklah atas tu. Apa ni Ustaz? Tak tahu. Kita pun tak pasti tahu ke tidak tu sekalian. Cuba tuan-tuan buka agak-agak. Juzuk berapa pakcik baca? Tengok atas. Juzuk tengah-tengah lah. Tengah-tengah berapa? Tak tahu. Dia beza ahada asyara dengan wa ishrun. Wa ishrun 20 dah. Asyara 10. Beza. Tuan-tuan, bila baca Quran, dia sebut juzuk, tengok atas sekali belah kanan. Atau belah kiri kot. Belah kiri nama surah. Ataupun belah kanan nama surah. Saya pun tak ingat tuan-tuan sekalian. Tengok juzuk berapa.
Okey. Baik. Awwaluhum anta. Satu. Saya baca sampai. Wasani imamun adil. Wasalisu ghaniyyun mutawaun. Warabi'u tajirun sadiqun. Wal khamisu alimun mutakhashshi'un. Wasadisu mu'min nasihun. Wasabi'u mu'min rahimul qalbi. Wasaminu ta'ibun sabitun ala taubati. Wattasi'u mutawarri'un anil haram. Wal ashir. 10. Wal ashiru mu'minun yudimu ala taharah. Wal hadid ashar. 11. Dan mu'min kathirus sadaqah. Wasani ashar. Mu'min hasanul khuluk ma'an nas. Wasalitha ashar. Mu'min yanfa'un nas. Warrabi'al ashar. 4 boleh. Hamilul Quran yudimu ala tilawatah. Wal khamisa ashar. Last. 5 boleh. Apa dia? Qa'imun billail wan nasun niyam. Lima boleh ni musuh-musuh kepada syaitan. Syaitan tak suka lima boleh ni. Baik. Yang pertama ialah anta. Kamu ya Rasulullah. Pertama engkau. Anta engkau. Ana saya. Anta engkau. Antuma dua engkau. Antum tiga lebih. Siapa yang mengaji bahasa Arab? Itu sebab saya post dalam Facebook 2 hari lepas supaya Menteri Pendidikan mewajibkan semua pelajar menengah seluruh negara belajar bahasa Arab tanpa exam. Saya post dalam Facebook saya. Ada yang jawab, ada yang kata bagus, setuju. Semua pelajar-pelajar di seluruh Malaysia wajib ambil bahasa Arab. Tapi jangan pekso, bila pekso fail. Susah. Belajar ya. Nama dia bahasa Arab komunikasi. Sebab budak seragama untung ada. Budak seragama untung ada. Mahad, sekolah tahfiz, sekolah jaiz untung ada. Dia punya bahasa Arab. Sekolah biasa KAA saja. Saya rasa hibur tuan sekalian bila budak-budak menengah langsung tak ada Arab. Sungguh. Sungguh tuan sekalian. Bila dia ada Arab tu dia nampak dia tahu sikit. Kau tahu na'am lak, tahulah dah makan. Lak. Tidak. Na'am, ya. Jadilah. Kan? Maka saya jawab, mudah-mudahan saya menjadi Menteri Pendidikan Malaysia, saya kata. InsyaAllah. Kalau saya jadilah, saya wajibkan satu Malaysia, wajib semua ambil bahasa Arab. Semua. Daripada sekolah, daripada satu sampai kata enam, wajib semua. Tak kira lah. Jadi semua belajar bahasa Arab. Kita belajar bahasa Inggeris daripada tadika. Bayangkan. Tak kat pandai. Betul tak? Pandai ke? Sian kita. Jadi saya masuk dalam Facebook tu, ramai kawan-kawan kementerian supaya bawa ke kementerian bincang supaya bawa benda ni semua belajar bahasa Arab. Yang kita-kita yang dah terlopeh tak payahlah. Suruh anak-anak kita je. Pertama engkau. Maknanya Nabi paling tidak disukai oleh syaitan. Jadi sesiapa yang ikut Nabi, syaitan tak suka. Baik. Kita berbalah tentang sunnah Nabi. Nabi buat, Nabi tak buat. Kita berbalah dalam Facebook. Sungguh. Nabi buat ni, yang ni kata tak buat. Nabi buat ni buat tak buat. Berbalah. Sampai hari kiamat berbalah. Tak apalah tu. Balah lah. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, sunnah Nabi ni sebenarnya banyak. Tuan-tuan nak berbalah tentang tahlil ke, kita berbalah lah. Sampai kiamat tak habis kan. Berzaji takkan habis lah. Betul tuan-tuan sekalian. Doa kuat-kuat selepas semayang, balah lah. Tak habis punya. Saya tengok tak habis lah tu. Balah je kan? Tak apalah. Tetapi tuan-tuan sekalian, sunnah Nabi yang kita buat ni, syaitan tak suka banyak. Okay? Tuan-tuan, ulama' beritahu, selisihkanlah perbuatan syaitan ni. Ada lima. Dan itu juga sunnah Nabi. Selisihkanlah perbuatan syaitan, artinya syaitan buat ni, tuan-tuan selisihkan, jangan buat. Apa yang pertama? Saya sebut lima tuan sekalian sebab ulama' sebut lima sebanyak tapi nak bagi tahu yang mudah-mudah. Pertama sekali, makan minum jangan tangan kiri. Tu ya. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, sunnah Nabi. Bila tuan-tuan pop minum tangan kiri, tuan-tuan tak ikut Nabi dah. Tak balas pun. Tak balas langsung pun. Relaxnya. Kenapa tak balas? Ui, tak boleh, ui.
Faham minum. Dengan senang hati minum tangan kiri. Ini setan. Bono ni simple tuan. Ramai yang minum tangan kiri pun. Boleh ingat? Dekat surau pun sama. Kadang-kadang kita tengok tangan kiri minum. Eh, kenapa tangan kiri? Baik. Yang kedua, setan dia tak suka tidur kailullah. Tidur kailullah sunnah Nabi. Kalau sebelum zuhur tu, kalau yang berkerja dia tak boleh tidur pukul 10, itu bukan kailullah, itu cuci tulang. Lihat pukul 1, azan tu setengah, tidur kailullah 10 minit. Tidur dekat kursi bersandar saja. Kalau tidur dekat sofa, pukul 4 bangun. Itu kathirah, bukan kailullah. Syaitan tak suka. Sebab kenapa syaitan tak suka? Sebab siapa tidur kailullah, maka senang tahajud. Tu ya. Ini sunnah Nabi. Yang ketiga, jangan membazir. Nabi tak suka membazir. Nombor empat, jangan kita tergopoh-gapah dalam banyak perkara. Ini adalah kerja syaitan. Kerja syaitan tergopoh-gapah. Nak semayang tergopoh-gapah. Relax je. Imam ke siapa duduk kejap, jangan terus angkat takbir. Sesiapa jadi imam tu sekali, relax jap. Relax, ambil nafas sikit, relax, relax, tengok semua dah clear semua, relax, okey. Dah okey semua, okey. Allah syaitan. Contohkan nak sebab saya balik daripada kursus tu, dia bagi tahu sesiapa jadi imam, jangan langkabut. Zuhur ke asar ke, tak relax je. Bilal pun sama. Bilal jangan langkabut. Kan? Allah 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 asyhadu taqajjud semua. Sampai ada orang tanya saya dalam Facebook, "Ustaz, perlu ke saya batalkan sembahyang sebab apa? Bilal dah komat, tak yahlah teruh ya." Bila komat? Sebab Bilal tak dalam belakang. Allahu akbar, tak relax tengok bangun. Tengok okey, okey tak ada, relax. Relax lah tak ada. Imam lagi kena relax tengok okey, mana kosong tengok okey, okey soft, okey relax, relax. Okay, relax. Kena relax lah. Sebab jemaah kita pelbagai. Ada yang sakit tong, sakit pinggang, sakit perut. Yang perempuan nak bertukar telokong lah, telokong tetangga lah, kain tetangga lah. Poning kita tetangga lah, tarik balik. Allah Akbar. Ay, sian perempuan. Perempuan lah, aku ada yang tetangga. Besok tak tangga lah, kotat pun. Kotat lah pula. Yang kelima, menguap kuek-kuek adalah kerja syaitan. Lima saya bagi. Maknanya nak menguap, Nabi kata tutup. Kuat setan. Baik, Abi. Pertama, Nabi engkau. Man anta engkau. Baik. Yang kedua, imam yang adil. Imam yang adil. Baik, tuan sekalian. Imam yang adil ni setan tak suka. Tuan-tuan buka satu hadis lain. Ada tujuh golongan yang Allah bagi tahu akan dinaungi di padang mahsyar. Nombor satu, pemimpin yang adil. Imam lah. Adil. Kenapa Nabi sebut nombor satu? Sebab ada hadis lain bagi tahu doa yang tidak ditolak ada tiga. Ingat eh. Tuan-tuan, tujuh yang Allah daung ada tujuh. Nombor satu, pemimpin imam yang adil. Nombor satu. Nabi sebut nombor satu. Itu yang adil. Dinaung-naung. Dan kenapa pemimpin nombor satu ni yang ada di nombor satu Nabi sebut? Sebab ada hadis lain riwayat Imam Tirmizi. Nabi sebut doa ini tidak tertolak oleh tiga orang ni. Pertama, imam yang adil. Doa dia tak ditolak oleh Allah. Bila imam ni adil, pemimpin ni adil, dia dengar belah pihak adil. Dengan orangnya dia tak bias, dia buat keputusan adil. Doa dia tidak ditolak. Pemimpin adil ni bukan pemimpin negara saja, menteri besar, jabat daerah, pengerusi surau, nazik, itu pemimpin kita. Surau, pengerusi, masjid, nazik, pemimpin. Kalau penduduk, namanya pengerusi penduduk. Itu bos pengerusi penduduk. Adil lah. Dongar belahnya, cover belah dia. Dia tak nak dongar. Itu tak adil. Maka doa tidak dimakbulkan oleh Allah. Bila makbul doa imam yang adil ni, bila dia adil. Apa adil? Dengar orangnya damaikan. Itu adil. Nampak? Geng dia aja ngam. Geng tak ngam, habis. Tak boleh. Yang kedua, apabila dia berpuasa dan berbuka, doa dia Allah makbulkan. Yang ketiga, orang yang dizalimi, doa tidak ditolak oleh Allah.
Syaitan tak suka pemimpin yang adil, pemimpin yang curi duit kosan. Ingat, ambil duit surau, ambil duit apa tu organisasi, ambil duit apa tu dalam syarikat, ambil duit dalam negeri, ambil duit negara, syaitan suka. Ingat, rakam kan ni, rakam kan, ambillah. Sekian dimaklumkan. Ya, kan? Tak ada risau dah. Biasa. Baik. Yang ketiga, orang kaya yang merendah diri. Ha. Tuan-tuan, saya tadi jumpa 5 sahabat Nabi yang dijamin syurga dan terkaya. Ui. Saya tadi terjumpa 5 sahabat Nabi yang terkaya. Dahlah kaya, Nabi masuk jamin syurga dan 5 sahabat Nabi contoh. Baik. Nombor 1. Osman bin Affan radhiyallahu an kaya. Dia ada 1000 unta zaman tu. Dia punya kekayaan 2 trilion zaman tu. 2 trilion. Dialah pun dikira zaman ni kekayaan Osman bin Affan 2 trilion. Ya Allah. Ada ulama buat kiraan yang untuk zaman ni kalau di compare 2 trilion. Kaya tuan-tuan. Baik. Yang kedua, saya sebut yang kaya-kaya ni. Talhah bin Ubaidillah. Dia sedekah satu tanah 300,000 dirham. Dan dia ada kekayaan 1 trilion. Oh, ni dia. Talhah bin Ubaidillah. Saya pun tak pernah jumpa kaya bila kita kaya lah. Okay. Yang ketiga, Zubair Al-Awwam. Lebih kurang Talhah juga radhiyallahu anhu. Okay. Yang keempat, Sa'ad bin Abi Waqqas. Okay. Kekayaan dia 250,000 kan? Zaman tu dikira 250,000. Tetapi Abdul Rahman bin Auf, tuan sekalian, luar biasa sikit. Ini paling kaya. Dia ada empat bini dia. Bila dia mati, isteri dia dapat zaman tu 100,000 dirham zaman tu. Dia punya kekayaan 3 juta trilion. Saya baca, ya Allah, banyak eh. Berjuta. Banyak. Abdul Rahman bin Auf kaya. Dan ulama kata kaya yang kelima-lima ni kena pada tompeknya sebab yang dapat duit orang-orang macam ini. Sahabat Nabi kaya bila dapat tu sekalian, apa dia buat? Pertama sekali berdarah di medan perang, bawa harta berperang, tidak lena tidur. Bawa harta bagi Nabi, sumbang pada Nabi. Maknanya kaya dia ni kaya yang merendah diri, kaya tapi dia tak tunjuk dia kaya. Bila tunjuk, tak tunjuk pun, bila nak perang bagi. Ya Allah tuan sekalian. Okey, ingat tuan sekalian. Jadi orang yang kaya yang merendah diri, tak, yang tawaduk ni, syaitan tak suka. Ha, baik. Yang keempat, pedagang yang jujur. Pedagang ni peniaga yang tidak menipu. Mana peniaga yang jujur, syaitan tak suka. Ha, maknanya siapa yang peniaga makanan, pastikan jangan tipu masyarakat. Jangan tipu. Kita buat nasi lemak, contoh nasi lemak lah. Jangan kita kata tak bagus nasi lemak tu. Kan, menipu nasi lemak kalian. Iaitu disebut nasi lemak tolu. Nasi lemak tolu, dalam tu tolu tak ada. Ha, menipu tu. Nasi lemak taruh dengan ikan bilis. Ikan bilis tak ada. Ha, tu menipu tu. Tu menipu tu. Ingat tu, jaga baik. Keripap kentang ponoh disebut, contohkan. Kita balik tengok, kompi pula tak ada. Tak ada dah. Tu tipu tu.
Kan? Air soya asli. Tak campur dengan apa-apa. Kan? Seperti mana umat Al-Khattab tengok. Zaman Al-Khattab dia tengok. Dia tengok orang yang buat air. Ibu. Kita tahu air lah ibu. Tak apalah, tahu batu lah. Biar air tu banyak. Ibu jangan tipu. Allah tak nampak Umar dah. Allah nampak. Macam dia letak air, letak batu. Biar air tu banyak. Bukan es batu, letak batu. Kan? Zaman kita lebih kurang saja kan, letak ais batu minum dah habis, batu je banyak kan. Kita pun marah, apalah orang ni jual air sikit banyak air batu. Zaman Umar tu sudah berlaku, air sikit batunya banyak, maka airnya banyak. Dah bunyi dah, ya Allah, tak habis ya. Banyak bona. Dua-dua bunyi tuan sekalian. So berhenti lah. Lagi nombor 4 tuan sekalian, last sekali ialah peniaga nak berkat jangan menipu tu ya. Tu jujur lah. Maksud dia kita buat tu terbaik. Lebih terbaik peniaga ni buat selawat Nabi. Bila selawat Nabi jangan jual mahal pula, nanti orang marah. Apa ni? Ini selawat. Harga RM3 jadi RM14. Kenapa ada selawat Nabi? Itu orang dah berbahas dalam apa tu dalam tu sosial sekarang ni. Bila baca Quran sikit saja, harga ni RM1, baca Quran RM14. Tu yang orang kata menggunakan agama tu. Sesiapa yang berniaga nak berkat tuan sekalian, adalah kawan saya ajar, dia ajar apa, kita pun tak berniaga pun. Kan? Selawat Nabi banyak-banyak, sebab yang makannya orang. Bila kita selawat Nabi, barakah tu je. Kan? Dan dia kata apa? Ambillah bondo-bondo bahan montah yang terbaik. Bukanlah nak kata yang mahal, warna pun tak mampu kita nak jual. Yang agak baik, dia kata, supaya yang makannya orang. Orang ni makan, sadap. So, bila sadap, dia mendoakan kita. Sadap, baguslah orang ni. Tengok, bagus tu doa. Allah, sadapnya nasi lemak dia. Bagus. Bagus tu doa. Walaupun tak kedangan pun, setan tak suka doa-doa ni. Sedap lah nasi lemak dia. Tak podet, tak apa sangat. Bagus. Siapa buat ni? Dia buat. Masya Allah, sedap eh. Dia doa tu. Doa. Sedapnya teh tarik surau ni. Contoh kan? Bagus yang buat ni kan. Doa kepada yang buat tu, yang sehat dia tu. Kan? Sedap kan? Gitu. Bagulah teh. Oh, sedap lah. Pergi rumah orang, kenduri. Sedapnya lauk dia. Sedap lah. Kita cakap sedap, kita doa. Itu sebab barakah. Lian. Pergi rumah orang kahwin, tak sedap lauk dia. Koreng. Boleh. Tak apa benda eh. Kan ayam koreng tak mampu. Habis. Dia tak doa dah. Dia cakap tak apa-apa. Jadi tetap kodok kita. Kan? Allah takut. Air banyak. Apa kuah ni? Kuah banyak. Tak ada santan. Kan? Komplain lebih. Kan? Nak makan free, boleh lah. Kan? Santan mahal lah tuan-tuan sekalian. Wallahu alam. Kita sambung yang kelima. Minggu depan, orang alim yang khusyuk, syaitan tak suka. Orang alim yang berilmu, yang merendah diri. Bukan orang alim yang bangga. Ada ilmu, bangga. Dan berlawan. Dan ajak berdebat je kan. Warning. Betul tak? Syamsul debat. Itu nama dia. Tak apalah. Sikit-sikit debat. Sikit-sikit debat. Sikit debat. Tu saya takut. Tak payah debat. Maka tuan-tuan sekalian, apa yang kita bangunkan diri kita sendiri, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.